Assalamualaikum. Kali ini ketemu lagi dengan saya Kak Ros. Saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk membuat sar ubi ala Kak Ros, yaitu ini merupakan masakan Melayu. Yang kita gunakan yaitu bahannya ubi kayu, ubi atau yang disebut orang dengan singkong. Setelah itu kita parut. Kita menggunakan parut sarut ubi. Parut sarut itu seperti ini. Ini merupakan alat yang tradisional sangat ya. Saya buat sendiri ni. Setelah kita parut, akan menjadi hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita bisa mengukusnya. Mengukus selama 10 menit. Kita mengukusnya di dalam panci ya. Kita tunggu dalam waktu 10 menit. Setelah 10 menit, boleh kita angkat. Memakan sarut ubi ini sama juga kita dengan memakan nasi. Juga mengenyangkan. Kita bisa memakannya dengan menggunakan sambal. Inilah dia sarut ubi ala Kak Ros. Selamat mencuba. Sampai jumpa lagi.